Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada kesempatan kali ini, Dongkrak Botol akan berbagi tips dan cara untuk mengganti kampas rem pada unit forklift. Yang pertama kita lakukan, kita kendorkan dan kita lepaskan baut roda depan dari forklift ini.
Setelah baut roda terlepas semua, sekarang kita naikkan karbu forklift ini dan kita til ke belakang sampai dengan habis. Kemudian kita siapkan ganjal, bisa menggunakan balok, dan kita taruh di bawah mas dari forklift ini supaya roda depan dari forklift ini bisa terangkat. Setelah ganjal terpasang dan tersusun dengan rapi, kita akan til ke depan sampai dengan habis untuk menaikkan roda depan dari forklift ini. Terus saksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Apabila ada pertanyaan seputar forklift ataupun unit alat berat yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar dan pasti nanti kami akan menjawabnya. Selamat menyaksikan.